Ketemu lagi sama saya Dedi Rawan, pastinya di program Sehari Di. Dan hari ini spesial karena menyambut hari ulang tahun yang ke-43 PD AM Surya Sembada Surabaya. Hari ini ada banyak sekali kegiatannya, ada fun bike, ada fun walk. Dan pastinya kalau ada dua kegiatan ini akan ada banyak sekali door prize yang diperebutkan. Nah, kira-kira seperti apa keseruan hari ini? Jangan kemana-mana, tetap di Sehari Di. Pagi 24 November 2019 menjadi hari yang tak akan dilupakan oleh seluruh karyawan PD AM Surya Sembada Surabaya. Karena di hari itu, seluruh karyawan PD AM Surya Sembada Surabaya larut dalam rangkaian kegiatan hari ulang tahun PD AM Surya Sembada yang ke-43. Ada dua kegiatan utama yang diadakan, yaitu fun bike dan fun walk. Fun bike sendiri diikuti puluhan peserta yang berasal dari karyawan PD AM Surya Sembada, beberapa tamu spesial seperti jajaran direksi, manajemen, serta wakil ketua DPRD Kota Surabaya. Rute yang harus dilalui peserta fun bike yaitu rute Bambu Runcing, Jalan Emong Malang, Tugu Pahlawan, Rumah Pompa Kerembangan, Jalan Veteran, Jalan Gemblongan, Wali Kota Mustajab, hingga kembali lagi ke kantor PD AM Surya Sembada. Setelah seluruh peserta fun bike dilepas oleh Pak Dirut, kini giliran peserta fun walk, termasuk saya Bolo. Rute fun walk kali ini melintasi Jalan Nias, Viaduk Kertajaya, Jalan Dharma Wangsa, hingga kembali lagi ke kantor PD AM Surya Sembada. Rute yang ditentukan juga tak terlalu jauh, tapi cukup membuat tubuh berkeringat Bolo. Tidak cuma remaja dan orang dewasa saja yang ikut fun walk kali ini, anak-anak juga nggak mau ketinggalan, seperti adik yang satu ini nih. Saat mendekati garis finish, seluruh peserta harus mengumpulkan kupon di checkpoint. Nah, ini menjaga agar tidak terjadi kecurangan, Bolo. Setelah melintasi rute yang ditentukan, satu persatu peserta fun bike dan fun walk mencapai garis finish, termasuk saya. Nah, Bolo, akhirnya setelah jalan kurang lebih 2-3 kilometeran tadi, sekarang sudah sampai di garis finish. Saya haus banget, mau cari minum dulu. Jangan mana-mana, tetap di Sehari Di ya, Bolo. Setelah ikut fun walk, tenggorokan saya kering, Bolo. Nah, itu ada keran air siap minum. Coba Wah, berasa di luar negeri ya. Bangga karena di Surabaya ada keran air siap minum yang disediakan oleh PD AM Surya Sembada. Acara dibuka langsung dengan sambutan dari Direktur Utama PD AM Surya Sembada, Bapak Insinyur Mujiaman. Pagi hari ini kita bersuka cita memperingati hari jadi PD AM Surya Sembada Kota Surabaya ke-43. Bapak-Ibu sekalian, pada hari ini juga kami laporkan bahwa PD AM Surya Sembada Surabaya
sudah memiliki standar sistem manajemen ISO mulai dari ISO 9001, ISO 17025, ISO 27001, kemudian SMK 3. Yang terakhir kami laporkan, kami sangat bangga bahwa pada hari ini, tepatnya kemarin kalau nggak salah tanggalnya, saya baru di SMS dari auditornya, bahwa PDAM Soreang Sebata Surabaya lulus tersertifikasi menerapkan ISO 37001. Tepuk tangan buat kita semuanya. ISO 37001 itu adalah ISO Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Tepat di hari jadinya yang ke-43, PDAM Surya Sembada mengantongi standar mutu ISO 37001. Sistem penerapan manajemen anti korupsi ini untuk menjalankan roda eksistensi perusahaan dengan tujuan untuk meminimalisir praktik suap. Pencapaian ini diserahkan langsung oleh Direktur Utama PDAM Surya Sembada kepada Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Risma Harini, yang pada hari itu hadir dan memberikan sambutannya. Saya atas nama pemerintah Kota Surabaya mengucapkan selamat hari jadi PDAM seluruh jajaran PDAM Kota Surabaya yang ke-43. Terima kasih kepada seluruhnya, direksi, jajaran direksi, badan pengawas, karyawan-karyawati PDAM, di mana PDAM Kota Surabaya adalah satu-satunya PDAM di Indonesia yang memberikan kontribusi kepada daerah, bahkan tidak membebani APBN. Jadi kalau PDAM lainnya itu utang, sekarang yang bayar dari negara, tapi alhamdulillah kita PDAM Surabaya bisa membayar sendiri. Kembali lagi di Sehari di HUT PDAM Surya Sembada ke-43. Di acara Family Gathering ini ada beberapa spot yang disiapkan panitia acara, mulai dari Kid Zone, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga foto booth yang super keren. Tentu saja saya gak mau ketinggalan bolo. Mumpung bisa bertemu dengan Direktur Utama PDAM Surya Sembada, rasanya kurang afdol ya kalau saya nggak ngucapin selamat ulang tahun. Sekaligus kita ngobrol-ngobrol nih sama Bapak Insinyur Mujiaman. Loh, sekarang ini saya langsung bersama dengan Direktur Utama PDAM Surya Sembada, Bapak Insinyur Mujiaman. Pak, saya ucapkan selamat terlebih dahulu untuk PDAM Surya Sembada ke-43 tahun. Terima kasih. PDAM kedepannya semakin sukses. Amin. Semakin jaya. Amin. Dan semakin memberikan yang terbaik untuk pelayanan masyarakat, air bersih untuk masyarakat Kota Surabaya, begitu ya, Pak ya. Siap. Saya mau tanya-tanya nih, mumpung sama Pak Mujiaman. Ya. Pak Mujiaman, kalau di tahun 2019 ini pencapaian yang sudah diraih oleh PDAM Surya Sembada di usia yang ke-43 tahun itu apa saja, Pak? Saya bisa katakan yang pertama adalah tadi capaian kapasitas produksi. Hari ini sudah mencapai 12.000 liter per detik, itu artinya 20% lebih tinggi dari apa yang ketika saya masuk ke sini. Pak Mujiaman masuk sudah berapa lama ini? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun ya, seperti 20%. Yang kedua, pelayanan ya. Sekarang sudah mencapai 99%, 0,6 apa 0,7%. Sedikit lagi. Tinggal sedikit lagi, ya. Dari situ kita lakukan capaian lagi, apa yang terbaru adalah masyarakat MBR berpenghasilan rendah di Surabaya. Tahun ini 20.000 mendaftar, ya toh. Bagi yang listriknya 450 hanya membayar 200
Rp100.000. Bisa sampai segitu pendaftaran? Karena hampir gratis. Hampir gratis. Ya, kalau biasanya kita bayar 2 juta, kali ini orang hanya bayar 200.000. Berarti kita dulu salah tembak. Kita ngomong ke sana kemari, kita ngajak orang pasang air minum, tidak pasang karena duitnya lebih baik untuk beli pulsa. Ternyata masalahnya. Setelah kita beli, saya usul kepada Ibu Wali Kota, Bu ini harus kita gratiskan, kita tes. Ternyata orang berbondong-bondong untuk masih ada yang di dalam-dalam karena kampung. Gerakan yang luar biasa itu. Iya, karena kita gratiskan itu. Iya. Pak, kalau tadi Pak Mujaman menyampaikan hampir sedikit lagi 100%. Iya. Ya. Kendalanya apa sih, Pak? Sampai tadi sekarang? Kendala ternyata kendala utama adalah pipa ini adanya di dalam tanah. Sehingga orang susah untuk mendeteksi tempat-tempat tersebut tuh ada pipanya, Pak. Apa enggak? Dokumentasi kita memang masa lalu masih lemah. Nah, makanya ini juga bagi MBR pipa jaringan sampai ke rumahnya itu gratis kalau dulu bayar. Ya. Dulu orang bayar, sekarang enggak, kecuali ruko, kecuali real estate. Ya. Kecuali industri itu barulah kita bebani pipa. Pipa besarnya itu. Jadi untuk warga biasa Rp0. Nah, jaringan. Inilah. Ini manfaatkan ya Bolo ya. Ya, ini menyebabkan kita kayak ayam sama telur. Orang datang mana mesin, dulu, ya, ya? Belum nyambung karena belum ada pipa. Belum ada pipa karena nggak punya uang dan macam-macam. Setelah kita buka, kita gratiskan. Semua. Sekarang kita tahu petanya. Tinggal kita butuh uang berapa, kita selesaikan. Segera. Pak, di Surabaya ini kan PDAM sudah membangun kurang lebih ada puluhan titik keran air setiap minum ya. Lebih tepatnya berapa, Pak Mugi? 30. Ada 30? 30, ya. Itu ada di mana saja? Di fasilitas umum? Oh, fasilitas umum, di sekolah. Di sekolah, di kampus ada, Pak? Kampus, kemudian di masjid-masjid yang besar untuk fasilitas umum juga itu. Jadi itu keran air bisa langsung diminum? Ya. Itu sebenarnya biasa saja, ya, biasa saja. Itu bukan tujuan akhir PDAM, tujuan akhir adalah setiap keluarga kerannya kalau diputar bisa siap diminum. Nah, itu kira-kira target berapa lama lagi kalau diputar? Tergantung partisipasi dari masyarakat. Masyarakat, terutama stakeholder, terutama orang-orang pintar, orang-orang kaya, belum menyadari bahwa hari ini mereka minum air yang harganya 500 sampai 1000 kali lebih mahal air PDAM. Yang 500 sampai 1000 kali airnya PDAM. Gambarannya gampang. Gitu. Satu botol air merek X, gitu ya, merek ya. X itu harganya sekitar 3000, itu cuma 1 liter. Ya. Sedangkan PDAM menjual airnya untuk saudara-saudara kita, terutama ini hanya 1900 sampai 3000. Wow. 1900 sampai 3000 itu 1000 liter. 1000 liter. Coba, ini gampang sekali dan ini harus disosialisasikan. Masyarakat sekarang mampu membeli air 3000 per liter. Per 1 liter. Ya, PDAM sekarang harganya airnya hanya dihargai 3000 per 1000 liter, hanya 3 rupiah per liter. Ini yang harus kita kombinasikan, kita jelaskan bahwa enggak usah kita ngambil 1000 kali, 2 kali, 3 kali, 2 kali, 3 kali, itu makmur orang Surabaya. Jangan kemana-mana ya Bolo, karena saya masih akan lanjutin obrolan bersama dengan Direktur Utama PDAM Surya Sembada, Bapak Insinyur Mujaman. Tetap di Sehari Di. Kembali lagi di Sehari Di. Bolo, dalam perayaan HUT PDAM Surya Sembada tahun ini ada beragam kegiatan yang diadakan. Antara lain kegiatan donor darah bekerja sama dengan PMI yang diikuti oleh sebagian besar karyawan PDAM Surya Sembada. Aksi sosial ini sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap kemanusiaan. Selain itu ada juga pemeriksaan mata gratis
Dan agar badan tetap fit, panitia mengadakan lomba tarik tambang yang diadakan di halaman kantor PDAM Surya Sembada. Coba lihat, semuanya sangat antusias kan? Ada juga kerja bakti dan juga pengajian yang diikuti oleh karyawan PDAM Surya Sembada. PDAM Surya Sembada juga melakukan kegiatan PDAM mengajar kepada siswa SDN 3 Kedurus tentang pengolahan air, bijak dalam pemakaian air, dan hemat penggunaan plastik. Selain itu, juga ada diskusi bersama sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan LSM peduli lingkungan tentang mutu bahan baku air Surabaya. Terakhir, ada kegiatan lomba inovasi yang diikuti karyawan PDAM Surya Sembada. Ini mana galonnya ini sebelah mana? Tidak ada. Ini ada. Sudah kita mulai. Ini pipa. Ya. Ini air datang dari air PDAM. Jadi air dari PDAM? Air PDAM langsung masuk ke dispenser ini. Langsung bisa diminum? Langsung bisa diminum dan kita bisa coba ini. Nah, kita buktikan. Jadi kita mulai dulu dari warga PDAM harus berani minum airnya PDAM. Dari lingkungan PDAM. Ya. Kalau tidak demikian, tidak kita paksa. Petugasnya juga di lapangan. Tidak punya tanggung jawab. Siap. Ini harus saya minum sendiri, makanya saya harus baik. Siap. Baik. Masuk? Masuk. Ya, masuk. Mari kita minum. Apalagi tadi habis fun baik, fun walk, ya. Haus bolong. Minum langsung. Silakan. Tos dulu, kita tunggu. Oke. Ya. Ini adalah air PDAM. Air PDAM. Momentum ini sangat penting. Sangat penting, merupakan momentum yang sangat besar. Kenapa? Dengan orang PDAM meminum airnya sendiri, dia punya tanggung jawab melayani masyarakat sebaik apa yang diharapkan oleh dirinya sendiri. Ini seger loh, Pak. Seger. Saya boleh minta lagi, Pak? Boleh, silakan. Karena wawancara dia haus. Soalnya tadi itu jalannya lumayan loh, Pak. Saya ya, siap. Seger ya. Banget, Pak. Ikut fun walk tadi. Saya ikut fun walk, Pak. Wah, berarti memang benar ya, ternyata memang. Ya. Kalau yang selama ini kita bayar 500 sampai 1000 kali lebih mahal. Lebih mahal. Nah, ini mudah-mudahan segera nih PDAM akan ya. Memberikan pelayanan keran air siapin langsung di rumah masing-masing. Langsung di rumah masing-masing. Oke. Okay. Kita harus persiapkan itu. Baik. Pak Mujaman, kalau berbicara soal air siap minum di Surabaya ini, akan ada proyek apa lagi, Pak, yang paling dekat yang akan diresmikan oleh PDAM Surya Sembada? Ya. Kalau beberapa minggu lalu kami sudah membuat klaster air siap minum, nanti bisa dilihat di sana. Jadi satu kawasan sudah kita siapin air siap minum. Wow. Nah, belum tahu kan ya? Dimana itu, Pak? Adanya di Ngagel Tirto. Di, oh. Ngagel Tirto Surabaya, nanti harus datang ke sana. Nah, itu nanti akan kita bangun di banyak tempat. Kabarnya akan ada reservoir baru ini, Pak, tambahan. Ya. Di mana saja itu, Pak? Kita reservoir baru beberapa hari lagi, hari ya. Beberapa hari lagi. Beberapa hari lagi akan siap, satu di kandangan, dua di Kedung Joe. Dan tahun 2020 masih kita tambah lagi, nanti ada di Rungkut sama di mana kemarin, sama di dekat yang Kedung Joe, seberang yang Kedung Joe itu apa? Kali Judan. Kali Judan sama di Perak itu akan kita bangun di sana. Pak, hari ini di tepat di perayaan hari ulang tahun PDAM ke-43 ada sertifikasi baru yang diterima oleh PDAM ya, Pak ya? Ya. Jadi keberhasilan yang dicapai oleh teman-teman karyawan PDAM atau perusahaan ini yang luar biasa. Contohnya tadi adalah pencapaian 100% layanan tadi. Oke. Yang sudah mendekati, ya. Sudah kelihatan. Hampir sedikit lagi. Hampir sedikit karena sudah kita gratiskan, nggak ada alasan orang nggak mendaftar sekarang ini. Ya. Yang kedua adalah peningkatan laba usaha kita juga spektakuler. Kita naik, kalau biasanya hanya tumbuh 1-2%, sekarang tumbuh 17%. Luar biasa, nah, 17%. Ya, ya, sudah kita capai. Ini supaya sustain, ini harus dikerjakan dengan cara-cara yang bisa di copy ulang, bisa direplikate. Ya. Apa itu? Setiap sistem manajemen kita harus mengikuti standar internasional, standar ISO. Nah, hari ini saya sangat bangga dari ISO, banyak kita punya ISO 91, ISO 17025, ISO 27001, yang paling saya banggakan adalah 37001 hari ini, yaitu sistem ISO, sistem manajemen anti penyuapan. Sistem manajemen anti penyuapan, bolong. Nah,
satu-satunya PDAM di Indonesia. Satu-satunya PDAM. Satu-satunya BUMD yang berani mendeklar anti penyuapan. Saya ketika masih di luar BUMD mendengar teman-teman kalau BUMD itu sangat kental dengan penyuapan. Kira-kira itu saya juga nggak tahu. Tetapi saya ingin hal itu bisa kita cegah. Kalau tangkap itu soal kecil. Ternyata dampaknya nggak ada apa-apanya. Tapi kita cegah. Kita analisa proses bisnisnya. Masing-masing proses bisnis kita analisa risiko terjadinya korupsi. Masing-masing kita lakukan pencegahan. Dan ini di usaha pencegahan ini disertifikasi oleh lembaga internasional. Ya, Pak. Ya. Pak, terakhir Pak Mujaman, di tahun 2020 target terdekat menuju perusahaan air modern. Ya, air minum modern. Air minum modern. Ya. Apa langkah-langkah yang akan disiapkan untuk menuju? Ya, yang paling penting adalah tadi kenapa sih kok kita sulit menuju air siap minum? Karena pipa kita itu banyak yang usang, tua. Kita menargetkan penggantian pipa ini lebih banyak. Kalau sebelumnya hanya 10 km per tahun, kita targetkan kalau bisa sampai 150 km per tahun. Dengan adanya penggantian pipa-pipa ini, maka dijamin air dari produksi sampai ke rumah tangga tidak berubah kualitasnya. Sehingga kita pastikan orang Surabaya bisa segera menikmati air siap minum. Baik. Terima kasih Pak Mujaman atas waktunya. Semoga PDAM sudah sembada menuju perusahaan air minum modern. Amin, Allahumma amin. PDA tahun 2020 ya Pak Mujaman. Ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat ulang tahun untuk PDAM Surya Sembada. Terima kasih Arek TV, sukses selalu. Ya. Semua larut dalam sukacita, apalagi saat Pak Dirut didapuk untuk berjoget bersama staf dan karyawan menikmati lantunan musik campur sari yang sengaja didatangkan untuk menyemarakan suasana sekaligus melestarikan budaya. Acara semakin meriah karena ada pembagian door prize untuk seluruh peserta fun bike dan fun walk. Panitia acara menyiapkan beragam hadiah menarik mulai dari voucher belanja, emas antam, barang elektronik, sepeda gunung, hingga satu unit sepeda motor. Dan ini dia mereka yang beruntung. Ya bro, demikian tadi seluruh rangkaian acara pemberian hari ulang tahun PDAM Surya Sembada yang 43. Seru banget kan? Nah, semoga kedepannya ini PDAM Surya Sembada air minum modern kebanggaan kota Surabaya. Dan akhir dari sehari di hari ini, jangan lupa sehari di episode berikutnya. Sampai jumpa. Selamat hari jadi ke 43 PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Sukses selalu.